Assalamualaikum murid-murid tahun 1. Kali ini mata pelajaran matematik SK kita menggunakan buku aktiviti jilid 2 ya. Jilid 1 sudah pun lama dah habis dan cikgu peringatkan buat kali ke sekian kali. Kali berapa pun banyak kali lah cikgu peringatkan. Cikgu harap murid-murid yang belum siap lagi, belum habis lengkap, cikgu percaya semua murid dah buat buku aktiviti jilid yang lepas tu, jilid 1. Sekarang ni sudah masuk lama dah, masuk banyak bab dah. Bab unit 5 bagi jilid 2. Jilid 1 tu cikgu harap murid dapat siapkan secepat mungkin. Tak apalah, kita sekarang ni kita masih dalam pandemik COVID-19, mungkin jangkaan tu bukanlah kita minta. Jangkaan tu lebih panjang, kita bukanlah bercuti, kita berada di rumah, belajar di rumah. Cikgu pula mengajar kamu dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah lah, dalam suasana normal baru. Jadi cikgu harap murid-murid dan juga ibu bapa murid-murid bersedia menghadapi normal baru tanpa ada keluhan dari sudut pembelajaran. Kerana tak dapat tidak kita kena lalui norma baru dengan keadaan positive thinking. Dan cikgu harap murid-murid dapat belajar dengan baik dari segi pembelajaran tu. Sebab itulah cikgu buat banyak video. Cikgu pun tidak jangka lah dapat banyak video, tapi kita macam itulah tanggungjawab kamu sebagai sebagai murid, kena bersedia lah. Jadi kamu boleh ulang rakaman ni berapa kali yang murid mahu, itu cikgu peringat sekali lagi. Dan juga dalam sama, siapkanlah buku aktiviti jilid 1. Cikgu dah bagi semua jawapan dah, jawapan dalam buku aktiviti jilid 1 yang mana murid perlukan untuk tahun 2021 ni. Siapkan, ada jawapan, cari balik video-video cikgu yang sebelum ni. Sebab video cikgu tu sekali dengan jawapan, cikgu bimbing macam mana murid dapat jawapan yang betul. Bimbing dengan jawapan, terus jawapan yang betul, bimbing cara betul, jawab cara betul supaya murid biasa dengan yang betul. Itulah. Jadi sekarang ni jilid kedua kita masuk, sudah banyak dah pecahan. Cikgu harap murid dah siap lama dah pecahan. Begitu juga bab wang. Bab wang ni sudah kita sampai penghujung. Belum lagi, ada lagi beberapa muka surat. Kali ini kita menggunakan buku aktiviti jilid 2 ya. Halaman 28, halaman muka surat 28 tu ni aktiviti yang ketujuh, aktiviti 7, latihan aktiviti 7. Lihat gambar jawab soalan. Ada gambar dan ada jawapan A dan B. Kita lihat satu-satu dulu, iaitu A. Pada unit 5, masa dan waktu, iaitu bahagian selesaikan. Jadi nanti unit 5, masa dan waktu, bukan unit 4 selesaikan, iaitu muka surat 22. Unit 5 ni masa dan waktu. Sekarang ni masih lagi bab wang. Unit 4 wang, iaitu bahagian selesaikan, muka surat 22 lah. Tapi kita dah masuk aktiviti 7. Aktiviti 1 sampai aktiviti 6, latihan tu dah pun kita buat. Dan murid yang belum buat aktiviti 1, latihan aktiviti 1 sampai latihan aktiviti 6, kena siap. Cikgu dah bagi jawapan lah. Termasuklah aktiviti 7 ni, cikgu kan bagi jawapan lengkap. Jadi murid, untung murid-murid lihat video sambil dapat jawapan lengkap dengan panduan jawapan lah. Murid cuma tulis balik lah. Jadi sekarang ni muka guna muka surat 28. Lihat gambar jawab soalan. Selipar, dompet, buku dan ular. Okey, ni harga barang, harga selipar, harga dompet, harga buku, harga dam ular. Daripada RM1 sampailah RM9 lah. Jadi selipar paling mahal lah, RM9. Dompet kosong lah, dompet baru, harga RM8. Buku RM2 dan ular harga RM1. Kita terus pada 1A. Aktiviti 7, 1A. Itu cara kita lihat lah. Aktiviti 7, 1A.
Kumar beli buku Dendam Ular. Beli buku Dendam Ular. Tengok harga sekali lah. Bila beli buku Dendam Ular, tengok harga sekali. RM2 dengan RM1. Ha, jadi kita beli buku ni, kena tahu harga berapa jumlah harga. RM2 tambah RM1 ni. Dia bayar RM5. Dia bayar RM5. Jadi bayar RM5, berapa ringgit balik baki di tangan, namanya berapa ringgit balik duit yang diberi oleh penjual kepada Kumar ni, itu namanya baki di tangan. Ini murid kena tahu bagi biasakan baki di tangan. Nanti murid dah biasa baki di tangan, baki di tangan ni, nanti naik sekolah menengah murid jadi biasa dengan apa pelajaran yang seterusnya lah, nama biasakan dengan istilah duit lah. Baki di tangan tu maksudnya baki yang dipulangkan oleh penjual kepada kita. Baki lah, baki. Baki tu yang dijual. Dia sebut baki ni, dia operasi tolak. Operasi tolak. Jadi RM5 ni tolak jumlah harga barang yang dibeli. Berapa baki wang? Yang dia terbincang pun dah tanya soalan, tanya bak baki. Baki wang yang ada di tangan murid. Baki wang berapa ringgit balik. Jadi macam mana dia sebut baki, operasi tolak lah. Baki ni, baki ni RM5 tolak berapa ringgit? Tolak RM3. Sebab harga buku RM2 tambah dengan dam ular RM1, harganya RM3. Harga buku dan dam ular sebanyak RM3. Dia bayar RM5. Jadi RM5 tolak RM3, dapatlah baki wang berapa ringgit di sini. Kita tolak dululah. Kita kira di sini ya. Ada kotak di sini, kotak besar ni, kita kena kira. Okey, ini bentuk lazim. Kita kira dalam bentuk lazim. Sudah accept, letak di sini RM3. Kenapa? RM2 tambah RM1, RM3. Ingat balik, Kumar beli apa? Beli buku harga berapa ringgit? RM2. Dan dam ular berapa ringgit? RM1. Sebab tu kita tambah dulu, RM2 tambah RM1, RM3. RM3 ni kenapa kena tolak pula? Dia bayar, sebab Kumar bayar lebih. Dia bayar RM5. Bila bayar lebih, dia akan dapat duit lebih lah. Maksudnya kita guna operasi tolak untuk dapat balik duit. Jadi penjual kena bagi balik duit berapa ringgit di sini? Penjual kena bagi balik lah. Dia RM5 ni dibayar kepada penjual. RM3 ni harga buku dan dam ular. Dia dapatlah buku dan dam ular. Dia dapat buku dan juga dam ular sekali dengan duit di tangan yang diberi oleh penjual. Lepas tu dapat baki ni, tulis di sini. Jangan lupa, banyak murid-murid bila buat jawapan sini, dia tinggal sini ruang kosong. Ini kita tulis baki wang berapa ringgit daripada jawapan hasil tolak. Ini namanya hasil tolak ni. Jawapan ni adalah hasil tolak. Kalau tambah, hasil tambah lah. Kalau darab, hasil darab. Senang je kan? Hasil tolak, hasil tambah, hasil darab, hasil bahagi. Ni tolak ni, ni namanya tolak. Simbol tolak, jadi hasil tolak. Jadi RM5 tolak RM3. Dapat berapa ringgit? RM2. Jadi baki wang ialah RM2. Di sini tulis RM2 lah. RM, R besar, M besar. Ni kena macam ni, tulis dulu. Okey, jawapannya RM2 sinilah. Letak di, betul-betul satu garis lari ya. 2 letak di bawah 3, 3 letak di bawah 5. RM letak di bawah RM, letak di bawah RM, satu kumpulan ni. Kena letak elok. M satu nak garis lurus, R satu tempat, semua huruf besar. Simbol kita guna huruf besar. Untuk apa? Ringgit, untuk mata wang, simbol mata wang kita guna semua huruf besar. Yang di depan, sebab tu letak di depan. Ha. Bila letak depan ni biasanya huruf besar lah. Ada simbol letak di belakang, boleh guna huruf kecil. Nanti contohnya cikgu beritahu saya lah. Contohnya sentimeter, meter. Sentimeter simbolnya boleh tulis huruf kecil. Wang kena tulis huruf besar. Sebab tu letak depan. Kenapa pula ahli letak depan RM, tak letak belakang lah. RM simbol dia letak di depan. Sebab tu dia huruf besar, boleh senang kamu beza lah. Ok, seterusnya B.
Kamu habiskan RM10 untuk beli dua barang. Kamu habiskan RM10. Maksudnya kamu keluarkan RM10 lah. Keluarkan RM10 kerana beli sesuatu lah. Duit RM10 akan diberikan. Maksudnya duit RM10 telah pun diberikan kepada penjual. Mana-mana penjual lah, yang mana kamu beri, kamu membeli barang apa ni, membeli barang, iaitu dua barang. Membeli dua barang. Habiskan RM10 untuk beli dua barang. Jadi RM10 harga dua barang ni adalah RM10. Apakah barang-barang itu? Maksudnya dia beli harga ni tak ada duit baki lah, tak ada, kena cukup-cukup RM10. Harga kedua-dua barang ni berharga RM10. Tadi ada baki. Soalan A tadi ada baki lebih. Kamu bagi beli RM3, kamu bagi pada penjual RM5, kamu dapat balik RM2 supaya baki. Kali ni harga kedua-dua barang tu harga RM10, kamu bagi duit RM10, habis cuma dapat barang tersebut. Apa barang tersebut? Tapi kena kira jugalah. Kira bagi cukup RM10. Kira tu bagi cukup RM10. Jawapannya bukan RM10. Jawapannya apakah barang tu? Jawapan di sini. Sebab tu juga kata kena isi dalam kotak juga. Dengan kotak ni. Jawapannya bukan RM10. Jawapannya adalah barang tu sendiri. Tengok di sini. Lihat gambar dan jawab soalan. Masih lagi yang tadi, soalan 1 ni tadi 1A dah jawab. Sekarang ni 1B. 1A dengan 1B ada kaitan. Ni 1B ya. Ni 1B. Tengok mana RM10. RM9 tambah RM1, RM10. Ha, boleh ni. Selipar, jawapannya selipar dan dam ular. 1. Ha, bagi yang suka selipar dam ular, ha, beli lah RM10. Boleh tak sini. Ada beberapa jawapan yang cikgu nampak di sini. Contoh yang lain, dompet. Ha, jawapan yang kedua. Contoh yang lain tu beri lagi satu contoh. Jawapan pertama, pilih jawapan pertama, selipar dengan dam ular. Tak mau jawapan pertama, pilihan yang kedua, jawapan juga dompet dengan buku. RM8 tambah RM2, RM10. Kena tulis di sini ya. Kena tulis. Walaupun kamu tahu jawapan, senang tak? Walaupun tahu, jangan tak tulis. Kena kira lah di sini. Jawapan di sini. Okay. Katakan kamu pilih dompet dan buku. Tulis sini dompet dan buku. Tak mau, tulis selipar dengan dam ular. Harganya mesti RM10. Okey. Dompet harganya RM8, buku harganya RM2. Kita kena buat operasi tambah. RM8 tambah RM2 sama dengan RM10. 8 tambah 2 RM10 lah. 8 tambah 2 10. Jadi jawapannya dompet dan buku. Ikut soalan. Soalan tanya apakah barang-barang itu. Jadi kita nyatakan nama barang yang dibeli, bukan harga dia. Jadi kena tengok, sebab tu kena baca soalan. Jadi murid-murid tahun 1 kena boleh membaca. Jadi murid-murid tahun 1 bila masuk sekolah, tahun 1 kena boleh baca dah. Tak boleh mengeja, tak boleh batang lambat. Sebab kamu tengoklah mata pelajaran kamu semua dah kena peringkat macam. Kalau membatang lagi, duduk mengeja lagi, macam mana nak faham lagi, lambat lagi. Jadi 2-3 peringkat kamu kena sampai peringkat nak faham. Jadi baca dengan lancar. Baca lancar, baca berulang, baru kamu faham. Kalau mengeja batang, jadi di situ pun dah ambil masa. Jadi cikgu banyakkan kamu kena rajin membaca lah. Rajin membaca. Yang ni ada unsur, yang ni kena, kamu kena mahir mata pelajaran bahasa Malaysia. Nak cakap automatik pun kena boleh membaca juga. Habis soalan ni. Seterusnya soalan kedua. Soalan satu dah habis. Sekarang masuk soalan kedua. Selesaikan masalah berikut. Okey, selesaikan masalah berikut. Yang ni nama ni, nama murid ni Ken, murid lelaki. Nama murid perempuan Anis. Okey, Ken cakap bercakap. Saya derma RM5 untuk mangsa banjir. Ha, ni derma ni bagus ni. Baik hati. Derma RM5 untuk mangsa banjir.
Anis pula cakap, saya derma kurang RM2 daripada Ken. Bukan derma RM2 lah. Jangan baca terlampau cepat. Tengok, saya derma kurang. Kurang daripada Ken. Kurang RM2. Jadi Ken derma, tengok baik Ken. Ken derma RM5. RM5 kurang 2. RM5 kurang RM2. Bukan RM2. Kamu kena faham. Saya derma kurang RM2 daripada Ken. Kamu jangan tengok RM2, kamu kena tengok Ken ni. Ken derma berapa? Ken derma RM5. Nak bagi kamu faham ni. Kamu jangan nampak RM2. Kamu tengok, oh RM2. Salah lah. Sebab daripada Ken, kena ikut harga. Harga Ken. Maksudnya kena ikut derma. Derma yang Ken beri tu. Berapa banyak? Iaitu RM5. RM5 ni pula bukan RM5. Kurang RM2. RM5 kurang RM2. Berapa? Bila sebut kurang, operasi tolak. RM5 tolak RM2. Baru tahu Anis derma sebanyak mana. Berapa wang yang Anis derma? Anis derma, kena kira dululah. Derma berapa ringgit? Kira dulu, kita guna operasi tolak sebab kurang RM2. Okey, ini jawapan yang lengkap. Jadi kita kira RM5. RM5 bila mana? Daripada derma Ken RM5. Tolak RM2. Daripada mana? Kurang RM2, tolak RM2. Kurang ni maksudnya tolak. Tolak RM2. RM5, tolak RM2, dapat RM3. Jadi Anis derma RM3. Maksudnya saya derma RM3. Ken macam ni contohnya, kita ulang balik dialog ah. Saya derma RM5 untuk masa banjir. Anis juga boleh cakap satu lagi bentuk dialog yang lain. Saya derma RM3. Ken bercakap saya derma RM5 untuk masa banjir. Anis pula cakap saya derma RM3. Seertilah. Maksudnya sama juga, saya derma kurang RM2 daripada Ken. Ataupun Anis cakap terus, saya derma RM3. Sebab RM3 ini kurang RM2 daripada RM5. Jadi boleh juga cakap dalam bentuk ni. Saya derma kurang RM2 daripada Ken. Oh, maksudnya RM3 lah Anis derma. Dia boleh cakap, Anis boleh beritahu, oh saya derma RM3. Beza RM5 dengan RM3. 5 tolak 3 ialah RM2. Dan ini boleh cakap juga, saya derma kurang RM2 daripada kamu, Ken ya? Saya derma kurang RM2 daripada kamu. Ini dialog ni boleh cakap dalam beberapa bentuk yang katanya sama, menunjukkan RM3. Okey, cukup sekat ni. Sekian, terima kasih.